Dia ada orang tanya dia, saing dia ni tunai dah. Lepas tu nak nikah lah. Tetapi ibu bapa dia lari tak win nikah. Maka kahwin ni jadi kacik lah. Kacik tahu kacik. Nampak? Dia kacik kabar-kabar tak tangan. Pop kacik tangan. Dia tunai kabar-kabar tak boleh nikah. Kacik sungguh lah tangan. Ya, jawapan dia. Maka lagu mana nak buat? Oh, nak buat lagu mana menikah lah. Ingat kalau lelaki tidak perlu dapat izin daripada ibu bapa. Kalau lelaki tidak wajib, tidak menjadi syarat sah nikah dia dapat izin daripada ibu bapa. Kalau perempuan, ya kena dapat izin sebab ibu bapa, bapa dia tu wali. Mana kalau perempuan lelaki sunat kita kalau nak menikah cari hak ibu bapa kita kena. Masa hak ibu bapa kita kena. Tetapi tangan kita kena ke dia, ibu bapa kita tak siwi. Kita nak nikah, sah. Tapi tak cah, tak comel. Sah-sah nikah tu dah. Jadi, tengoklah. Dia kata, ambo kalau tak nikah ni, jadi kau berzina. Jadi kau buat benda-benda kau lain pula. Maka lagu mana? Nikahlah. Eh, dia kata, demo kata, tapi ibu bapa dia kata, awak ni nak belajar lagi. Nak nikah, hak mana sah? Nak nikah ke nak belajar ni, hak mana sah? Kita kata nak menikah mudah selalu neh. Mak tak setuju eh nikah masa muda-muda lagu ni. Patu mulalah bercerai tak ada pengalaman. Mak nikah dulu umur berapa? 12. 12 mak nikah umur 12 boleh. Kita umur 25 kacik nak menikah mak tak ui kata muda lagi. Kau mak ni Power Ranger, kau berapa dia? Alasan biar masuk akal. Kadang-kadang orang tua halal budak-budak nak menikah tak masuk akal. Usia dia, dia tengah nak nikah dah. Nabi royak sunat nikah umur 25. Memang kacik belakang dah lah. Oh, perhabis lah dulu mengaji. Kawan ni duk kacik dah. Kacik kasar, kacik aluh. Kadang-kadang kepik dengan rata lah. Gapa dia macam-macam. Nah. Jadi nikah lah salah gapa dia. Nah. Kadang-kadang nak kejar cita-cita. Kena-kena anak pula doktor. Perhabis lah. Alih-alih 9 tahun kau gapa dia. Anak perok 30. Jadi doktor. Perok. Tak ada orang nak masuk mitok. Dah umur 30. Naik 31. 35. Dah dia doktor segel lah cekak. Tak nah nak mitok. Nih. Hok nyapu sapu. Hok jatuh. Nak mitok doktor. Ketar nak mitok. Dia tengok kita pun. Awak sanitizer dah tanya. Ojeng kita. Tanya sanitizer dah. Tak ada gapa dia lagi. Baru nak kecek dengan dia kena sanitizer dah. Bah. Akhir sekali jadi janda tu. Wow. Dah. Jawatan besar-besar. Orang bawah tentu tak minta. Dah. Tak lebar. Tak berani. Dah nak minta doktor. Tentu dah. Tak lebar. Apa kain pelekat tu cari tu. Virus tu. Oh. Sudah kita. Tak ada apa. Lagu sekali tak boleh nak kecek ke apa satu. Pas lagu mana? Akhir sekali jadi janda tu. Wow. Kerja-kerja. Ya hidup dengan lagu tu. Dah. Umur 35 dah. Siapa dia nak ambil dah. Nah. Gosok sekali marilah. Hok mana datuk-datuk umur 50, 60 ambil. Nah, lagu tu. Rugi kehidupan dia. Jangan sangat kejar cita-cita mengorbankan keinginan kita. Cita-cita ni lain, keinginan, keperluan hidup kita lagu lain. Jadi tak salah lah menikah ketika mengaji. Jangan awak alasan mak ayah kata awak mengaji. Pahawak nak tanggung anak orang lagu mana. Oh kita pandai lah kita menikahnya. Badi makan pasir dengan dia. Dia dikata dia sayang kita mek. Dia kata makan pasir pun tak apa. Oh jutramu suak sekali pasir. Kalau dia makan pun tak apa. Ada orang kata ulat dalam batu boleh hidup mek. Kita menikah masa mengaji ulat dalam batu boleh hidup. Ulat tak apalah dia tak makan KFC. Tak makan Milo Bing. Mu ni batang milo bing, batang nasi dagai, batang apa, pergi kedai kopi, apa semua. Nah, ulak curi bagi orang pun tak dosa dia, makan daun orang pun tak apa. Mu ada. Nama? Tak boleh ambil bagi orang koksi, tak boleh kiah kita dengan ulak. Okey, spesies. Ramo-ramo kita ni. Nah, gitu. Jadi nikah dulu. Lebih-lebih lagi zaman lah ni fitnah bagi orang-orang muda. Fitnah sama ada dengan handset, dengan apa dia. Nikah lebih aula. Bagi ambo. Dan dalam syariat kita pun menggalakkan nikah muda. Kita sebut dah dulu bab pembahasan bab nikah ni. Ha ni wi alasih macam kadang-kadang tak masuk akal. Rela dia ok suruh anak dia tu ok kacik tu. Kacik ni. Nampak? Rela nak suruh
biar lepas. You lepas gapo dia? Allah, nikahlah. Ramai mana orang nikah tanya mengaji, tak ada masalah eh. Lulu eh. Eh, tak ada masalah gapo. Masuk Greek ambil 3-3 orang, anak lagi. Oh. Nah, pakai topi jagung.